minta THR. Papa minta maaf suka lupa nggak transfer kamu. Iya. Transfer THR. Oh iya. Alhamdulillah. Salat Id lagi. Siapa ini yang gondrong? Yang bawa parkir gua. Besok lu. Dan masya Allah, langitnya cerah. Berkah. Ini bertahun-tahun ini kita di sini, selalu di sini. Disko TNI. Tapi kali ini biasanya di sini apa? Di lapangan kayak ini. Kayaknya jadi di masjid karena mungkin masih pandemi kali ya. Biasanya di sini di masjid lapangan. Alhamdulillah selesai sudah sholat Idnya. Tapi sayang sholat Id yang pertama kali kita ini enggak di nanti. Di nanti ini biasanya di lapangnya. Di lapang. Sayang ini di apa? Di masjid. Good. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada seorang wanita. Tapi kenapa harus? Nah, itu dong gitu aja. Alah. Pulang sholat Id kan disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jalan, betul Nin? Iya, benar. Apa katanya Nin sejarahnya tuh kenapa harus berbeda jalan? Bukan harus disunahkan berbeda jalan? Ternyata hilap Nin. Jadi begini katanya Nin, supaya kalau dulu makan jalan Nin. Jadi kan hal bihalal minal aidin dan teh. Iya, jalan kaki kan kalau dulu kan. Jadi ke tetangga yang sebelah sini pulangnya beda tuh, supaya ke tetangga sana juga kita bersalam-salaman. Jadi semuanya. Kalau ini bagaimana caranya pakai mobil bersalam-salamannya? Bu Dewi? Telepon. Oh gitu. Tapi tetap aja jalannya begini ya sunah ya. Bu, saya lewat rumahnya. Minal aidin Bu. Mohon maaf lewat batin ya. Bisa nggak? Saya nggak lewat sini loh Bu. Jadi ya karena pakai mobil, jadi saya lewat telepon aja ya Bu. Jadi mohon maaf ya Bu. Cari aja anaknya tadinya, jeng minta maaf ya papa ya neng suka telat langsung. Iya, THR-nya mana? Itu adalah satu kata yang sangat penting di dunia ini. THR. Tadi belum ada. Tahu nggak THR apa? Tanda. Mikir heula aing mah. Enggak belum ada ini. Belum ada apa? Stop shoot mana. Bisa aku kudu aya. Stop shoot dulu segala maaf-maafan ya sih. Itu bosan yang lain gitu terus kita juga jangan ikut-ikutan. Cuma duduk. Jadi makanan lebaran kali ini adalah telur bakar ya? Kopindah. Terus? Ini mah legend harus ada dong kalau lebaran ya. Atau Idul Fitri. Ketupat mie. Oh, sambal kentang. Goreng. Sambal goreng kentang. Dan ati. Ini adalah ranjang. Hihi. Ini opor ayam. Ini bedanya apa, Mam? Kari ayam, yang kuning itu kari ayam. Bentar, cahayaan. Nah, yang kuning ini kari ayam. Itu untuk yang putih itu opor. Opor. Ini yang kari. Ini kari ayam. Okay. Kalau saya? Kari sesana. Kari sesana. Tahu enggak kari sesana itu apa artinya, Cing?
terangin Karisya Sayana. Karisya Sayana tuh bekasnya, ya udahlah tinggal bekasnya, dedeknya udah tinggal dicolekin gini doang, udah enggak ada rasa. Iya, maaf deh. Oh. Ini ada sirupnya di sirupnya di bawah. Iya, ini takut soalnya ada buah naga di bawah. Oh. Takutnya bubuk, jadi harus pakai yang gitu lurus. Ada seserok lurus, ada seserok kurang, seserok kenal. Buah naga ada bonarnya enggak? Kamu bonarnya. Okay. Saya naganya. Ya, kangen saya. Mama juga minta maaf suka marahin kamu, cerewetin kamu. Besok lusa aku marahin lagi dan cerewetin lagi. Nah. Kalau papa apa? Papa. Hey, sayang. Kalau papa kan aku udah minta maaf, Dede udah minta maaf. Papa minta maaf suka lupa nggak transfer kamu. Iya. Oh iya. Oh iya, yang ntar papa transfer THR. Ntar papa transfer THR ya. Kita berdua pun